Saya nak cerita tentang kartel ayam, tuan-tuan. Berita ni saya dah sebut dari tu. Tapi berita ni saya tak sebut secara penuh. Okay. Kenapa saya tak sebut secara penuh? Masa tu saya baca sepintas lalu saja. Okay, saya baca sepintas lalu sahaja. Alright. Okay. Dalam kartel, 5 syarikat pengeluar makanan ayam dikenakan penalti $415 juta. Sebanyak $415 juta dikenakan terhadap 5 syarikat pengeluar makanan ayam yang didapati melanggar Seksyen 4 Akta Persaingan 2010 melalui pembentukan kartel penetapan harga ayam. Syarikat tersebut adalah Poultry Development Center Senang Berhad Dinding, FFM Berhad, Gold Coin Feed Mill Senang Berhad, Leong Hub Feed Mill Senang Berhad dan PK Agro Industry Product Senang Berhad atau PK Agro. Nah, kenapa saya nak saya nak bangkitkan benda ini ya? Alright. Tuan-tuan, isu kartel ini dah dibangkitkan oleh PN seawal masa mereka memerintah tahun 2020 tahun 2021. Ada satu kenyataan daripada MP PAS pada waktu itu menggesa supaya tindakan tegas diambil kepada kartel. Saya jumpa video tu dalam TikTok, tapi kemudian saya cuba cari lagi saya tak jumpa dah. TikTok ke Facebook eh? Satu kenyataan daripada MP PAS, Ketua Pemuda PAS sekarang ini, bahawa tindak kerajaan perlu mengambil tindakan tegas terhadap kartel kerana mereka menyebabkan harga barang mahal, harga ayam mahal pada waktu itu. Harga ayam menjadi mahal pada waktu tersebut kerana antara lain makanan ayam. So 2021 gesaan sudah dibuat. Dan saya dengar kenyataan itu, dia kata kita minta Menteri Pertanian, masa itu PN lah, Menteri Pertanian, Menteri KPDN, Menteri yang berkaitan yang sewaktu dengannya, menggunakan kuasa masing-masing bagi menyekat kemarahan kartel yang akan merosakkan dan menaikkan harga ayam. Habis hujung 2022 tidak dapat langsung perkara tersebut diselesaikan oleh PN. Tuan-tuan, saya baca berita tadi. Berita tersebut adalah pada Disember 2023, Disember ini. Pada Disember ini 2023, lebih kurang dalam beberapa minggu yang lepas, kerajaan telah mengeluarkan saman penalti compound berjumlah $415 juta kepada kartel ayam, kartel makanan ayam, kerana membentuk monopoli di dalam industri oligopoli ini. Oligopoli maksudnya industri yang tak banyak player. Tapi bila mereka bergabung, mereka menetapkan harga, itu dipanggil monopoli. Kalau persaingan, contoh dalam telco kan, kita ada Maxis, Digi, Celcom, kita ada beberapa player saja, itu dipanggil oligopoli. Tetapi once mereka bergabung, membentuk satu kesepakatan, menetapkan harga, maka itu dianggap sebagai satu kesalahan. Kerajaan madani ini mengambil tempoh 1 tahun saja selesai untuk nak kenakan penalti kepada syarikat kartel makanan ayam ini. Soalan saya, apa PN buat setakat mereka menjadi kerajaan? Oh, COVID is bull, aku cakap. Kan? Apa benda, apa kena-mengena COVID dengan nak kenakan penalti kepada makanan ayam, tuan? Kerana apa? Sebenarnya kartel ini sudah bergabung bukan pada masa ini. Bukan sekarang ini dah bergabung. Dia dah bergabung sebelum ini. Benda ini dah disebut oleh MP pembangkang, sorry, MP kerajaan Perikatan Nasional pada waktu itu bahawa terdapat kartel makanan ayam. Terdapat kartel makanan ayam, itu isu dia. Tapi kenapa mereka tak berjaya menyelesaikan perkara ini? Kenapa mereka tidak berjaya menyelesaikan masalah ini? Dia mudah saja, tuan-tuan. Okey, perkara ini tidak boleh diselesaikan kerana bagi saya terdapat permasalahan dengan apa dia? Ada di kalangan ahli politik yang mengambil dana daripada kartel-kartel ini. Ada di kalangan ahli politik yang mengambil dana. Mengambil dana daripada kartel-kartel ini. Kita kena faham bahawa pengambilan dana tersebut sebenarnya ada apa?
Pengambilan dana tersebut bertujuan apa? Bertujuan untuk melindungi, bertujuan untuk melindungi kartel-kartel ini dan bagi memastikan bahawa kartel-kartel ini boleh terus menekan dengan harga yang tinggi. Itu isu dia. Itu yang berlaku. Itu yang menyebabkan kenapa Kerajaan Perikatan Nasional tidak mampu untuk menyelesaikan masalah kartel makanan ayam. Tetapi dalam kerajaan ini, diorang tak boleh nak derma, nak rasuah tu tak boleh. Within less than one year, kita berjaya menyelesaikan masalah katil ayam. Kita identify the problem, kita saman mereka dan letak mereka di bawah akta anti persaingan ini. Tuan-tuan, siapa yang memperjuangkan rakyat sekarang ini persoalannya? Siapa kerajaan yang gagal sebenarnya? Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita negara ini tidak ada masalah menghasilkan ayam. Negara ini tidak ada masalah menghasilkan telur pun. In fact, sebelum PKP, negara kita menghasilkan 110% telur. 120% telur. Di mana telur kita 100% adalah daripada tempatan. Kita tak import telur. 10 ke 20% kita ekspor keluar. Tetapi sewaktu PKP, dia jadi 100% sahaja. Meaning to say, 100%, 80% je yang kita guna kat dalam, 20% kita terpaksa import. Kerana apa? Antara lain adalah harga kos terlalu tinggi, harga makanan ayam terlalu tinggi. Apa ingat ayam telur tak makan ke? Kos terlalu tinggi pada waktu itu. Pada waktu itu, banyak kartel telah mengambil kesempatan terhadap kesempitan rakyat kita. Kerajaan tahu tentang perkara ini, tetapi mereka pada waktu itu tidak mengambil tindakan yang sewajarnya kerana pada pendapat saya mereka telah berada di dalam poket kartel-kartel ini. Bayangkan tuan-tuan, hampir setengah bilion mereka telah didenda hampir setengah bilion, 400 lebih juta. Bukan satu jumlah yang kecil anak kerana perbuatan mereka. Dan kalau sekiranya berulang semula, lesen mereka boleh ditarik balik. Itu yang berlaku sekarang ini. Nah, bila kita bercerita soal membela rakyat, siapa sebenarnya membela rakyat? Dan tuan-tuan kena faham, kenapa negara kita tak boleh bergerak maju? Antaranya sebab inilah. Sebab apa? Sebab inilah. Sebab apa? Isunya adalah bila mana ahli-ahli politik berada di dalam poket mereka. Itu yang jadi isu. Dikatalah, oh tak ada, tak boleh, susahlah ini. Dia bagilah macam-macam alasan. But the moment kita buang korupsi, the moment kita tolak rasuah, sakau, kita tengok macam mana sebenarnya kerja ni kita boleh buat. Kita boleh laksanakan. Kita boleh bentuk negara yang lebih baik sebenarnya. Dan saya percaya betul mata wang kita sekarang ini 4.63. Tak terlalu teruk tapi tak terlalu baik. Tetapi kalau kita teruskan usaha sebegini, insyaAllah negara kita akan getting better. Ini macam kita nak ubat orang sakit lah tuan-tuan. Kita nak ubat orang sakit ni ambil masa. Sakit dia tu dah teruk. Kita terpaksa sikit-sikit-sikit, kita nak betulkan dulu. Bunuh kuman, bunuh virus, bagi dia antibiotik, tingkatkan antibody dia. Banyak benda yang kita nak kena buat dulu. Nak memastikan bahawa yalah, perkara ini tak berulang lagi lah. Perkara ini tak berulang lagi. Kita belum cerita anak dia pergi sakau duit. Sorry, sakau minyak. Parti dia pergi sakau duit. Kan? Kita tak cerita yang tu lagi. Sebab itu, kalau kita perhatikan, sampai sekarang, ni Cikgu Bat, sekejap lagi kita akan cerita Cikgu Bat. Dia cerita pasal Nik Nazmi. Tapi bila saya tengok, saya gelak je. Apa bukti yang dia bawa? Tak apalah. Kita tengok nanti bila dia kena saman. Okay.